baik, ini harus sudah dalam posisi on. Sekarang kita akan menghubungkan atau mengkoneksikan dengan handphone. Jadi silakan dibuka pengaturan, kemudian cari Bluetooth dan di on kan. Nah, selama proses ini, jadi proses untuk settingan. Jadi nanti akan dari handphone ini, dari HP yang kita miliki, akan mencari nama dari proses ini. Jadi namanya itu AG Super 3. Jadi tinggal kita klik ini untuk memasangkan seperti ini. Nah, setelah terpasang, jadi tombol atau lampu yang kedip-kedip tadi langsung berhenti dan tidak kedip-kedip. Yang di sini untuk kemudian yang di bawah ini untuk Android. Jadi nanti kita akan menggunakan itu tombol yang di bawah. Jadi setelah ini kita tinggal tekan yang bawah seperti ini. Jadi langsung bisa dimana untuk foto pada kamera kita.